bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan ashabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu tafsir kalimat tauhid, yaitu makna kalimat la ilaha illallah, penjelasannya, rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Sudah kita lewati berkali-kali, ketika antum menghafalkan atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah, pastikan antum menghafal tiga perkara. Tiga perkara tersebut sangat penting sekali, yaitu maknanya, kemudian rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Karena biasanya orang mampu hanya mengucapkan saja la ilaha illallah, mampu dia mengucapkan, tapi makna tak tahu, ya kan? Kemudian rukunnya pun enggak paham, kemudian syaratnya pun enggak tahu dia. Nah, kurang. Sudah kita lewati, bisa dibilang kalau dalam istilah yang mudah dihafalkan itu 3-in-1. 3-in-1 itu 3 dalam 1. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 3 faedah dalam 1 kalimat. Kalimat la ilaha illallah faedahnya 3. Maknanya, rukunnya, syaratnya. Maknanya apa antum? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang belum hafal dihafalkan tuh karena penting. Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Perhatikan. Bukan tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Tapi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paham juga rukunnya. Karena pada kalimat la ilaha illallah ada berapa rukun? 2 rukun. Apa dan apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu. An-nafyu itu apa? Apa? Yang jelas kita tanya apa itu an-nafyu? Alhamdulillah. Yahdikum wassalam. Apa itu an-nafyu? Peniadaan. Kemudian al-isbat. Alhamdulillah. Apa itu al-isbat? Belum kemarin, belum ya? Ayo antum, al-isbat itu apa? Itu al-isbat, an-nafyu peniadaan, al-isbat. Ayo antum, penetapan. 2 rukunnya harus ada ini. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Syaratnya ada berapa? Tujuh tambah dua, sembilan. Tujuh tambah satu, delapan. Hafal pantunnya? Belum?
Nanti dihafalkan, sebutkan pantunnya. Naam, 8 syarat terkumpul dalam pantun yang sangat indah sekali, dihafalkan yang belum hafal. Nanti kalau belum dapat tulisannya bisa mencontoh yang lainnya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wa qabulillah, wa zida saminuha, ditambahkan yang kedelapannya. Wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Faham ya? Tambahan yang kedelapan ini penting juga. Al-kufru bittaghut. Wa man yu'min billah wa man yakfur bittaghut wa yu'min billah faqadis tamstaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Pembahasan yang sebelumnya, pada pertemuan yang telah lalu, kita menjelaskan pengertian la ilaha illallah menurut wahdatul wujud. Apa itu Ihsan? Pengertian la ilaha illallah menurut wahdatul wujud. Ewa? Kenapa? Tidak ada apa? Tidak ada yang ada ini kecuali Allah. La mujuda illallah. Tidak ada yang ada ini kecuali Allah. Jadi bagaimana maksudnya? Yang ada ini semuanya Allah itu. Antum pun Allah. Iya enggak? Tiang belakang antum pun Allah juga. Papan tulis ini Allah, kata mereka. Versi mereka nih ya. Kipas angin Allah menurut mereka. Karena mereka mengatakan alam semesta ini enggak ada khalik, adanya hanya enggak ada apa? Enggak ada makhluk, adanya khalik. Pencipta semuanya. Jadi semua yang ada ini Allah. Versi wahdatul wujud. Versi wahdatul wujud ini pengertian yang keliru atau benar? Keliru. Hati-hati ya, bahaya sekali ini. Nanti ujung-ujungnya ngelihat sesuatu Allah itu. Nah, apa versi mereka cara meyakinkan bahwasanya dia itu benar-benar bisa melihat Allah? Kertas putih ditulis tinta hitam besar Allah. Suruh lihat 10 menit. Diamati terus. Setelah itu pejamkan matanya. Nampak Allah di situ? Nampak katanya. Ya itu Allah katanya. Paham ya? Nah, ini versi gagal paham namanya. Ya memang kalau antum lihat sesuatu lama-lama pejamkan, nampak memang. Nah, misalkan lihat tulisan Allah di kertas putih, kalau enggak percaya buktikan, tapi bukan Allah ya itu. Cuman buktikan benar enggak nampak tulisan Allah itu. Kertas putih, tinta hitam tulis Allah. Antum lihat terus 10 menit aja. Atau 5 menit. Setelah itu pejamkan matanya. Ada tulisan Allah di situ, di gelap-gelap situ. Paham ya? Itu Allah katanya. Allahul Musta'an. Paham ya? Nah, ini gagal paham. Ini gagal paham. Allahul Musta'an. Kita lanjutkan sekarang. Penafsiran menurut kelompok sesat yang lainnya. Tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyah wal mu'tazilah. Penafsiran kalimat la ilaha illallah menurut versi jahmiyah dan mu'tazilah. Kita baca dulu, nanti baru nanti disiapkan jawabannya. Penafsiran la ilaha illallah menurut versi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan prinsip serta akidah mereka. Huwa, apa itu makna la ilaha illallah? Nafyul asma wa sifat, meniadakan nama dan sifat. Jadi la ilaha illallah itu menurut Jahmiyah Mu'tazilah, Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Masih gagal belum? Atau sudah? Masih gagal paham. Paham ya? Jadi kenapa? Karena ujung-ujungnya meniadakan nama dan sifat itu loh. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Kata mereka itu makna la ilaha illallah katanya. Ditanya, Allah ada enggak? Ada katanya. Nah terus, ada itu apa? Ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Kontradiksi. Paham sekali? Sesuatu yang ada itu sifat bukan? Zaki. Ada itu sifat bukan? Sifat kan? Kata mereka Allah Ta'ala ada atau tidak? Ada katanya. Nah terus bagaimana? Tapi adanya Allah Ta'ala itu gak punya sifat, gak punya nama katanya. Lawang ada sendiri itu sifat loh. Ada itu sifat. Berarti gagal paham. Kalau seandainya dia mengatakan Allah Ta'ala ada, berarti dia menetapkan sifat itu ada.
Karena sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu apa? Ada. Kalau enggak ada, bukan sesuatu. Dan sesuatu yang ada itu bisa nampak, bisa tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti enggak ada. Bang, pening enggak kepalanya? Pening enggak kepalanya? Sesuatu itu dikatakan ada karena ada. Kalau tidak ada, bukan sesuatu. Sesuatu yang ada bisa nampak, bisa tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Dan sesuatu yang ada bisa jadi tidak nampak, itu loh. Jin, malaikat, sesuatu bukan? Nampak enggak? Enggak nampak, tapi sesuatu. Jadi pahami? Nah, sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu ada. Kalau tidak ada, bukan sesuatu. Nah, Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala ada katanya. Katanya ada katanya. Tapi adanya enggak punya sifat, punya nama. Gagal paham. Allah musta'an. Itulah keadaan mereka. Menafsirkan la ilaha illallah mutar-mutar dia. Ujung-ujungnya Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Kita lihat. Li'anna man asbatal asma wa sifati indahum yakunu musyrikan. Ngawur lagi nih. Di awal permulaan penafsiran dah keliru, berikutnya pasti menyimpulkan kekeliruan lagi. Karena awal permulaan dah keliru. Pondasi pertama dah keliru, bangunan di atasnya pun keliru juga. Ya enggak? Nah, rumahnya, prediksi ukurannya, susunannya seharusnya kotak. Tapi pondasi pertama udah bulat. Paham ya? Otomatis bangunan ke atasnya enggak mungkin kotak. Ya enggak? Nah, bulat juga kan? Karena di awal permulaan dah keliru. Jadi pahami? Nah, ini lihat ini. Pondasi mereka mengatakan Allah Ta'ala itu enggak punya nama, enggak punya sifat, itu makna la ilaha illallah katanya. Ujung-ujungnya menyimpulkan apa? Barang siapa yang menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, berarti musyrik katanya. Faham enggak mereka yang berani? Faham enggak mereka? Tapi gagal. Paham ya? Fahamnya tapi gagal. Gagal memahami dengan pemahaman yang benar. Wa tauhid indahum, lihat ini. Tauhid menurut versi mereka, tauhid versi mereka, lihat ini, huwa nafyul asma'i wa sifat. Tauhid versi mereka meniadakan nama dan sifat. Jadi enggak punya nama dan sifat itu tauhid katanya. Allah musta'an, lihat itu. Allah musta'an. Ini versi mereka. Pertanyaannya sekarang, Jahmiyah siapa pentolannya ini? Jahmiyah ini. Ini enggak mungkin terbentuk karena ada pemimpinnya ini. Silsilah Fulan bin Fulan ngambil dari si Fulan. Si Fulan ngambil dari si Alan. Si Alan ngambil dari si Fulan sampai ujung-ujungnya dari orang Yahud. Antum, Jahmiyah ini ma'ruf dikenal Jahmiyah karena nisbah ke siapa? Al-Jahm bin Safwan. Ingat-ingat, ini urutkan ya. Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini sebenarnya mengambil ilmu dari gurunya. Gurunya siapa? Antum? Al-Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu dari gurunya. Nah, gurunya siapa? Siapa? Sa'ad Al-Ja'ad bin bin Dinar atau bin Dirham? Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad Dirham mengambil ilmunya dari gurunya. Siapa gurunya? Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari gurunya. Siapa gurunya? Talut ibn Ukhti Labid ibn Al-Aqsam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari ilmunya orang Yahud. Allah musta'an, itu silsilahnya ya. Cuman kenapa dinamakan Jahmiyah? Karena ma'rufnya apa? Yang mengedarkan, menyebarkan pemikirannya adalah Al-Jahm bin Safwan. Siapa yang bunuh Al-Jahm bin Safwan? Waktu itu tragedinya Idul Adha. Orang lagi senang-senang, enak-enak, nyembelih hewan korban. Jahm bin Safwan sembelih juga ternyata. Karena dia meyakini Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim itu Khalil, dan meyakini Allah Ta'ala tidak bicara dengan Musa katanya. Nah, seorang amir ini turun dari mimbar, sembelihlah Al-Jahm bin Safwan ini. Siapa itu? Ingat gak antum? Ma'ruf ini. Dia mengatakan ya ayyuhan nas dahu dhahayakum taqabbalallahu dhahayakum. Wahai segenap manusia, sembelihlah sembilan kalian, semoga Allah Ta'ala menerima sembilan kalian. Fa inni mudahin bil ja'ad bin dirham. Sesungguhnya aku akan berkorban menyembelih ja'ad bin dirham ini. Kemudian barakallahu fiik,
Afan, Jaham bin Sofwan. Aku akan menyembelih apa? Afan, Ja'ad dirham. Ja'ad bin dirham ini ya. Kemudian turun dari mimbar, sembelihlah Ja'ad bin dirham. Siapa itu? Antum ingat? Labas. Antum ingat, Antum? Antum ingat? Khalid bin Abdullah? Al-Qasri. Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ingat-ingat. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Jadi waktu itu tragedinya seperti itu. Idul Adha. Nah, barakallahu fiik, seorang amir ini karena melihat tingkah lakunya Al-Ja'ad bin Dirham ini, nah barakallahu fiik, kurang ajar sekali ya, meyakini Allah Ta'ala enggak ngajak bicara Musa. Meyakini Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim Khalil turun dari mimbar dan sembelih Ja'ad bin Dirham. Jaham Sofwan pun juga sama. Matinya tragis juga dia. Tragis, sadis juga, disembelih juga. Siapa yang nyembelih? Siapa? Ingat enggak? Salam Al-Ahwaz. Salam Al-Ahwaz itu yang bunuh juga. Itu kisahnya ada di kitab-kitab syarah biasanya. Nah, berikutnya Mu'tazilah. Ayo, Mu'tazilah ini. Siapa pentolannya ini Mu'tazilah ini? Nazril. Pandai bicara, ngomong gak usah nanya sudah. Pandai bicara, mudah mempengaruhi orang. Kalau muhadharah, ceramah, gak usah nanya sudah. Pandai pokoknya. Tapi sayangnya satu dia. Tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Ayo. Dia punya teman setia namanya Amr bin Ubaid namanya. Nu'man lupa lah bahas. Sufyan ingat gak? Zaki tahu? Labas. Antum tahu antum? Labas. Ya saya sudah berkali-kali tahu. Antum Hafiz Al-Jogjakarta. Wasil bin Atha Ahsan. Wasil bin Atha Al-Ghazal. Itu Mu'tazilah. Kita tutup yang terakhir. 4 dan 5 perhatikan. Tafsir Hizbiyyin wal Ikhwaniyyin al-yawm. Ternyata ada juga orang Hizbiyyun menafsirkan kalimat la ilaha illallah juga ternyata. Penafsiran versi Hizbiyyin Ikhwaniyyin al-yawm. Siapa Ikhwaniyyin? IM. Ikhwanul Muslimin versi mereka. Tapi Syekh Mukbil menggelari mereka apa? Ikhwanul Mufsidin. Ikhwanul Mufsidin. Ya, saudara-saudara yang kerusakan. Yang sekarang mereka apa? Sembunyi di balik kedok apa? Partai PKS. Partai Keadilan Sejahtera katanya. Namanya itu. Partainya mereka. IM, Ikhwan Muslimin, yang digelari Ikhwan Mufsidin. Nah, apa versi mereka maknanya? Kita lihat. Yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah ay la hakimiyata illa lillah. Lihat ini. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu. Ini padahal masih tauhid apa ini kira-kira? Uluhiyah atau rububiyah ini? Uluhiyah atau rububiyah ini? Masih rububiyah ini lihat nih, gagal paham ini. Versi orang IM ini. Makanya mereka dikit-dikit tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, ternyata di balik apa? Di balik kedok IM ini pemikiran Khawarij ada, hati-hati itu. Benih-benih pemikiran Khawarij ada. Seringnya kalau antum lihat demonstrasi itu, demo teriak-teriak pinggir jalan itu enggak apa biasanya enggak terlepas dari orang IM itu biasanya. Turunkan harga BBM, turunkan harga bakwan, turunkan harga Indomie gara-gara itu. Paham ya? Nah, benih-benih pemikiran apa? Khawarij. Lihat ini. Karena apa meyakini ini? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. Tidak ada hakim, tidak ada ketetapan hukum, tidak ada barakallahu fiik, kebijakan yang lebih bijak dalam menetapkan perkara kecuali hukum Allah. Wal hakimiyatu kama sa'samunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Lihat ini. Dan hakimiyah ini sebagaimana mereka namakan dengan apa? Bagian daripada makna la ilaha illallah. Disimak itu jangan sampai gagal paham. Ini Hizbiyyun ya. Hizbiyyun versi orang IM ini. Hizbiyyun dari orang IM ini. Nah, barakallahu fiik mengatakan bahwasanya hakimiyah ini termasuk bagian daripada apa? Makna la ilaha illallah. Li'anna ma'naha, karena maknanya kata mereka,
Syamilun likulli anwa'il ibadat, mencakup segala macam ibadah katanya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadat? Sekarang sisa ibadah yang lain mana? Aina ruku' wasujud wadzabh wan nadhar? Mana ruku', sujud, dzabh? Dzabh itu sembelihan, nadhar, nadhar, wa baqiyatul ibadat, dan sisa ibadah yang lainnya mana? Sekarang ini, kita berhukum itu pada asalnya wajib berhukum kepada apa? Hukum Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kata mereka ini termasuk, ini mencakup semua ibadah. Ya, nah, mana rukuknya? Kalau cuma berhukum toh, mana rukuknya? Mana sujudnya gitu loh. Kita lihat. Halil ibadah hiyal hakimiyah faqat? Nah, idza kana ma'naha 'indakum hakimiyah faqat. Lihat ini. Apakah ibadah itu hanya hakimiyah saja, masalah hukum saja? Masalah nambar kalafik, nam menjadikan hukum saja, patokan sandaran hukum saja. Apabila maknanya menurut mereka ada hakimiyah saja, wa aina ma tanfihi min anwa' syirk, mana yang ditiadakan dari jenis kesyirikan? Sekarang misalnya gini, dia berhukum hanya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tapi musyrik, berbuat kesyirikan, nyembah berhala, nyembah patung. Paham ya? Kata dia, nah barakallahu fi, tidak hukum kecuali hukum Allah taala. Ngomong gitu ya. Kemudian ketika misalkan mencuri, potong tangannya, tapi dia nyembah berhala, nyembah patung. Kesyirikan masih belum ditiadakan. Ya belum bisa. Ini baru tauhid, apa namanya ini? Rububiyah gitu loh. Kalau dikaitkan baru rububiyah ini. Kalau dikaitkan baru masuk tauhid rububiyah. Padahal inti tauhid, tauhid apa? Uluhiyah. Kan itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah barakallahu fiikum. Kita lihat ini. Ya subhanallah. Ini ungkapan yang menunjukkan keheranan-heran dengan mereka ini. Mengatakan itu sudah mencakup semua jenis ibadah. Yan bagi tanabbuh li hadzal umur, wajib selayaknya untuk perhatian terhadap perkara ini. Li anna hadhihi kalimatun 'azimah, karena ini kalimat yang agung gitu loh. Kalimat apa sih? Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang agung, kalimat yang besar, enggak sembrono, enggak sembarangan. Hiyal munziyatun minan nar liman haqqaqaha, penting ini. Karena kalimat tersebut kalimat yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalimat yang bisa menyelamatkan apa? Seseorang dari siksaan api neraka. Bagi yang hak kokoha, apa hak kokoha? Merealisasikan dan mewujudkannya. Jadi pahami ya? Karena termasuk konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah al-kufru bitaghut, meninggalkan semua taghut, sesembahan-sembahan selain Allah taala. Lah kalau dia malamnya tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, malamnya tahlilan dia. Paginya ke kuburan. Minta bantuan Mbah Fulan, Mbah Alan, Mbah Fulan tolong Mbah. Tolong lariskan rezekinya Mbah, lariskan jualannya Mbah. Bayangkan malamnya tahlilan. Malamnya yang dibaca kalimatnya bagus, la ilaha illallah. Ternyata paginya berbuat kesyirikan. Belum terrealisasikan, belum terwujudkan. Kita lihat sini. Wa kullu din yan wa kullu din yanbani 'alaiha min awwalihi ila akhirih. Dan semua agama terbangun di atasnya. Di atas apa? Di atas merealisasikan kalimat la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Wa da'watur rusul wal kutub al munazzalah kulluha mabniyatun ala hadzal kalimat. Lihat ini. Dakwahnya para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan semuanya dibangun di atas kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Disebut juga kalimat apa? Ikhlas. Sebut juga kalimat apa? Terkata lewat ya, itu tuh. Enam. Kalimat apa? Disebut juga al-urwatul wuthqa. Disebut juga apa ini? Kalimat apa? Antum? Kalimatut taqwa. Kalimat tauhid. Kalimat taqwa. Kalimatul ikhlas. Kemudian al-urwatul wuthqa. Dihafalkan ini istilah untuk la ilaha illallah. Paham ya? Jadi la ilaha illallah itu bukannya diucapkan saja. Kalau orang-orang pasti orang apa pun gitu diucapkan kok, ya kan? Malam Jumat Kliwon, malam Selasa Wage, itu kan? Barakallah dibaca, bukan ratusan yang dibaca, kadang ribuan pun berani mereka. Tapi apa prakteknya? Nyembah kuburan sebagiannya. Ketika paceklik panjang larinya kemana? Gunung Merapi. Ketika ada gempa bumi malah lari ke pantai selatan. Aneh kan? Allahul Musta'an. Itu kesyirikan belum bisa diatasi, Allahul Musta'an. Kita lihat dikit lagi, perhatikan. Tafsiru ahli sunnati wal jamaah ini yang antum hafal.
penafsiran la ilaha illallah versi al-firqatun najiyah at-ta'ifatu al-mansurah ahlus sunnati wal jamaah. Kita lihat al-anna la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Dihafalkan ini, kalau antum nanti menghafal Indonesianya, Arabnya yang lupa ini tadi. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jangan gagal paham lo ya. Nanti pertemuan yang akan datang ditanya ini. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Gagal paham. Paham ya? Tiada Tuhan selain Allah itu gagal paham. Karena Tuhan-Tuhan yang adanya Allah itu loh. Keliru. Tapi tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Kecuali Allah Ta'ala. Kalaupun ada yang sembah batu disembah, bulan sembah, bintang sembah, pohon disembah, itu kan gak berhak, berarti bukan Allah gitu loh. Sudah paham ya? Jadi makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budah bihaqin illallah. Dihafalkan tiga faedah dalam satu kalimat. Pastikan sudah terkondisikan ya, rukunnya, syarat-syaratnya, maknanya. Kita lihat sini. Li'annal ma'budati kathiratun. Li'annal ma'budati kathiratun. Sudah benar atau belum bacanya itu Hasan? Li'annal ma'budati kathiratun. Benar enggak? Salah? Masya Allah. Hayakumullah ya Hasan. Ahlan wa sahlan. Li'annal ma'budati kathiratun. Sudah benar belum bacanya ini? Benar atau salah? Lah kenapa kok dikasrah ma'budati? Ada anal lalu. Iya kan? Masa majrur. Kita lewati belajar nahwu pikir. Li annal ma'budati. Kok dikasrah itu loh. Lah kan ada anna, anna ini kan saudarinya siapa anna ini? Anna ini saudarinya inna. Antum tahu kerjaannya inna tiap hari ngapain? Kerjaannya inna tiap hari ngapain coba? Antum tahu enggak kerjaannya ngapain Zaki inna? Menasabkan apa? Isim? Merafakan khabar. Nah, tiap hari kerjanya itu. Nah, ini anain saudarinya itu loh. Lah kok dikasrah itu loh. Li anna ma'budati, kok enggak li anna ma'budata? Karena dia jamak muannats salim. Terus kenapa? Sekarang ma'budati mansub atau majrur? Mansub, bukan majrur loh ya. Mansub, tanda nasabnya apa? Kasrah, karena dia jamak muannats salim. Kasiratun sebagai apa itu? Abdullah, berarti khabarnya. Paham? Jadi jangan terkecoh kok kasrah ya. Lah kok majrur, bukan majrur mansub dia itu. Paham ya? Caranya gitu. Walakinal ma'budu bihaqqin huwallah, tapi yang berhak untuk sembah itu hanya Allah Ta'ala wahdah semata. Wa masiwahu, ada selainnya, fa ibadatuhu batinatun. Perhatikan itu. Adapun yang selainnya maka mengibadahnya adalah batil. Kama qala Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang hak, yang maha al-haq dalam artian zat yang benar, dan bahwasanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya apa saja yang mereka seru selain Allah Ta'ala adalah batil, dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha besar. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Ayat yang semisal dengan ini surat apa lagi? Ini surat Al-Hajj ini. Yang kita lewati kemarin. Surat apa yang mirip dengan ini? Surat apa? Luqman. Bedanya apa bedanya? Ewah, yang satunya dalam surat Luqman adalah huwanya, huwal. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'un min duni huwal batil, itu bedanya. Adapun untuk apa? Untuk maknanya sama. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu assalamatul afiyah. Alhamdulillah.